Gaming ranking apa itu? Ding 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 ding. Oke, okay. Hidupin dulu untuk chatnya biar keluar. Mulai, kita lanjut ya untuk yang kemarin sih sebenarnya. Kemarin kita internetnya sampah ya. Halo bang, halo ulu. Kita lanjutin yang kemarin. Chaos mode untuk Suki Liang ya. Kita lihat internet tuh bagus gak sih? Karena internet tuh ternyata drop. Yono Saishi Kenjin daga 競って天下に己の知略を示さんとする中、我流と称される。 Ini Suki Liang. Oke, FPS 30 fps ya, dan nggak pakai yang versi HD. Karena internetku sampah. Kuota FUP habis ya. ですが、覚悟をしていただきます。 Jadi untuk yang kemarin kita ulang lagi, Pak. Iya. Main Chaos 5 kali kena tampol mati. Betul sekali itu. Betul sekali itu. Bahkan 3 kali, Pak, tergantung karakter. 3 kali tampol aja mati lawan karakter tertentu, cuy. Nggak perlu 5. 5 mungkin kerucu-kerucunya ya. Nah, ini misi yang sekiranya ya begitulah ya, misinya cukup bisa tapi not that hard ya. Kalau ada aura merahnya 3 kali, betul sekali itu. Ini senjata yang kemarin kita pakai ya, very, very strong ini, tapi aku lebih suka S sih. Oke, thank you YNT ya, Rose nya makasih. Silahkan coba nulis di komen, Pak, nanti dibacain AI, Pak. Misi kemarin apa sih? Oh ya, Liu Bei ya, kita nyelamatin Liu Bei, terus juga harus kalau bisa semua pengungsi bisa hidup hingga terakhir. Siap. Kalau nge-lag ngomong ya, BTW. Ternyata ngepet emang aja. Oke, thank you. Arigato. No, aku lupa bawa kuda dong. Lupa bawa kuda. Kita ulang dulu. Lupa bawa kuda, Pak. Gak bawa kuda, mati aku, cuy. Lupa bawa kuda, aku, cuy. Dan misalnya kelupaan bawa kuda, Pak. Thank you, Rose-nya, ya. Oke. Kudanya jangan sampai lupa ya, Pak. Kuda hitam the best kuda ya, pakai S gas. Oke, okay, let's go Changban ya. Ini kita kabur nanti kejar-kejar gengnya Cao Cao. Let's go. わしらも連れて行ってください。やっやっ。一緒に見たいんじゃ。一緒に見たいんじゃ。よし、キパス。キパスアクティや。逃げつつ民たちを守ってやってくれ。結構アカエラーし、F2 nya, coy.
Bangke emang. Kita dikaret ini. Senjatanya macam-macam guys. Ada kipas, ada laser. Ini makhluk apa ya? Alien lah. Digiliang adalah alien ya. Ini yang lanjut yang kemarin. Ini ngelanjutin yang kemarin cuy. Kemarin kan nge-lag kan. Kita ngelanjutin yang kemarin. Yang kemarin apa karakternya cuy? Jangan-jangan kamu nonton pas sudah selesai. Dia kena batu pak. Ini Om Hao ya. Tanah Jawa nih. An Hao. Ram. Kemarin karakternya apa aku nama itu? Seingatmu lah. Bahasa Jepang atau di setting atau emang dari game bahasa Jepang? Aku download yang belum di dubbing bahasa Inggris ya. Kalau biasa sih bahasa Inggris sih. Tinggal cari aja di internet ISO-nya. Lalu kalau nonton langsung end stream. Oh ya. Kemarin nge-lag pak. Ternyata internetku FUP-nya habis pak. Jadi kita nunggu bulan baru cuy. Makanya aku nggak pakai 60 fps kan. Nggak pakai yang kualitas bagus. Aduh. Jadi kualitasnya cuma 720 pak. Kalau nggak bisa streaming. FUP-ku habis. FUP-ku habis pak. Nanti aku konsultasi sama teknisinya dulu lah. Yang biasa, yang bisa apa? Yang biasa ngatur internet. Nanti tanggal 1 lah. Kalau tetap nge-lag kita protes, pak. Kalau gini aku nggak bisa live stream di YouTube, jir. Anjir mau mati aku pak. Ramnya. Kita sanghe ya di sini. No mati. Mati terus yang di bawah pak. Mati. Fungsi tidak bersalah di kill ya. Oh my tachi. Jadi download sendiri bos. Untuk yang versi bahasa Jepang ya. Oke. Kita nge-heal dikit lah. Mati kita sih. Tetap mati nih. Kita tunggu. Tolong tunggu saya bos. OTW saya bos. Kemarin juga main ini sih, Jugeliang. Tapi kan internetku ternyata error kan. Jadi aku harus pulang lagi. Karena aku cek putus-putus pak. Jadi mohon maaf kemarin ya. Karena jarang-jarang. Baru bulan ini. Ini seharusnya punya Kirin juga guys. Ya Kirin anjir. Ya Kirin. Elemen petirnya Sasuke pak. Oke, kita kill tuh yang di bawah.
pengungsi-pengungsi. Iki sih kalau kalian bisa ngisi Renbu, Hiliang ini cukup strong gitu. Mana tadi yang namanya Xiaodun dan lain-lain? Artinya juga kesini kan? Belum muncul pak. Ya ini dia. Merinding aku suaranya turun dia. Sama Okiru. Sama Okiru. Wah, dia menyala bangku. Xiaodun. Irin. Anjay. Anjay. Punya kemampuan elemen petir, pak. OP, pak. Kita langsung musuh-musuh aja lah, biar cepet. Nice. Nah, saya mau mendaliin base yang di situ dulu. Di sini Zhang Fei bisa mati loh, gitu. Walaupun kita tahu Zhang Fei di map ini ngamuk ya. Anjrot. Anjrot, tusuk-tusuk ya, Pak. Tusuk, mai. Saya tanya kipas, tapi tiba-tiba ada pedangnya, ada aneh-anehnya, Pak. Mantap. Jebret. Yes, ngamuk ya. Ayo. Kalau kalian ingin mati dengan cepat. Ini sangat 999 loh itu. Attack-nya cuy. Attack-nya Zhang Fei. Anjay. Sundur-sundur pak aku pak. Nice too. Wah jatuh dia. Makanan kita jatuh. Zhang Fei ngamuk kenapa bang? Ya kan emang jadi apa? Gatekeeper lah bisa dibilang lah. Penjaga jembatan. Bahaya sih ini bocil-bocilnya ini bahaya sih pak. Jadi tusuk kita. Oke. Jadi sotok-sotok kita jit. Tiga lagi. Yoses. Ini kita nge-heal dulu. Kita kendaliin di sini.
untuk musuh ya. Ini kau. Cantikan di sini. Cao di sini coy. Dang Liao juga coy. What the hell? Uchitorimashita. Tak kill dulu. Jadi kita mirip Tangwei lah, jadi penjaga gerbang kita, lindungin yang namanya Liu Bei. Main di PS atau di PC bang? Main di hatimu. Kita turun deh ini. Main di PC lah. Ye, kita menang. Kita udah berhasil mengulur waktu biar Liu Bei bisa lari, Pak. Itu sayang Gucci full health-nya. Yoi kekka ga dasete. Yes. Nani yoi desu. Jadi kita harus mengulur waktu biar rajanya lolos. Itu pun gagal sih ya terakhir sih. Oke, 69, 80, not bad. 70, tidak kepake. Nice. Apa ini? Kuda putih. Bukan kuda raja ya. Udah lama nggak farming kuda raja ya. Karena udah punya semua. Nah ini, kita nyelamatin para pengungsi, Pak. Girikina tamina. Namman to iyo to mura. Ashitema to naru bakari. Pengungsi-pengungsi. Karena wilayahnya yang di defend itu kalah sih. Mau dikuasai oleh Cao Cao. Jangan lupa di tap-tap. なるほど。なるほど。 これ は 知恵 の 絞 り 買い が あり そう です ね。 Sokatsuryo. Kita tumpuk yang kemarin. Sokatsuryo ya ta no sokatsuryo. Kalau kalian mau main di HP pun bisa sih kalau mau. Tono. Songo to kumi. Soso to taisuru ima ga hajimaru. Ini bekerja sama untuk melawan Cao Cao. Watashi wa tono no tenkai. Ya, ada movie-nya btw ya, Red Cliff. Arairu chiryak to kikei o furuimasu. Ah. Kitai shiteiru. Kitai shiteiru. Sonata no saku koso ga tanomi da kara na. Dewa mazu tono wa nishi e to mukatte kudasai. Liu Bei suruh lari. Tono no shouri wa seki. Jadi kita disuruh berdoa anjir. Sude ni itu yang bikin lama ya nanti sih. Sonata ni wa miete iru no da wa. Wakatta. Wakatta. Gue mau nanya nih, apa nanya? Apa nih? Ikanari toki mo kokorozashi wo wasure naku. Nanya-nanya aja. Gak ada suaranya ya? Udah on loh. Ini Chibi Castle, ini cukup sulit ini btw. Mapnya sih. Senjata udah benar, kuda udah benar. Target kita adalah Wanggai berhasil bakar-bakaran. Dalam 10 menit tidak ada yang mati. Itu sulit itu yang terakhir. Nanya-nanya aja sih, nggak usah basa-basi pak. Sama saya basa-basi buang-buang waktu sih. Let's go. Warera no chiyu de sousou no sendan o shirizokeru. Shuyu, zengun no shiji wa makaseta. Karena waktu kita di dunia ini sangat-sangat pendek ya. Kitou no junbi o hajimemashou. Kita mulai berdoa di sana. Naraba kochira wa hono no junbi ni hairou. Kogai dono, fune to mukawareyo.
Lokasi tempat kota kuda itu beda tempat atau beda kuda nggak pak? Random itu pak. Kuda itu random, jadi kalian bisa dapat semua kuda itu di tempat yang sama. Sebagai contoh, aku farming semua kuda raja di Guandu, karena di situ enak banget buat farming. Silahkan kalian nyari di Guandu ya. Map terbaik itu. Kalian tonton videonya jika kalian ingin cara dapat kuda raja gimana ya. Dan Guandu itu terbaik juga untuk leveling kuda, untuk leveling karakter. Tapi untuk farming senjata beda lagi. Oke, selesai. Itu jadi kuda raja itu sekiranya caranya sama. Oke, kita berdoa. Kami sama Kasega Hoshi desu. Kono tatakai wa Kasega Tsuyo da. Itu doanya kira-kira. Tanomu kami sama. Ini satu-satu datang ke sini semua pak musuhnya pak. Wah, semua tim kita mati semua dong. Oke. Thank you, Pak. Yoi. Oke, kayaknya nggak perlu kuda dah, Bang. Lah, kalau nggak ada kurba. Nggak ada kurba. Nggak ada kuda. Jalannya lama, Pak. Dikejar-kejar mulu, anjir. Mati. Tadi yang nyerang itu. Merah-merah itu. Lamanya. Oke. Okay. Omatase shimashita. Terima kasih sudah menunggu, Pak. Omatase shimashita. Ini dukun, Pak. Giliang kayak dukun. Padahal sebenarnya bukan dukun sih. Giliang lebih ke apa namanya? Kayantis lah. Kita menguasai dulu. Kita bakar-bakaran itu. Oke, bersih. Jurusnya Sugilian bakar-bakaran, Pak. Oke lagi. Oke, kita langsung aja ke sana. Kita push di sini ya. No, pada mati dong. Aduh. Anhao ya, Om Hao. Nah ini kita bakar-bakaran BTW. Enak ini kalau udah bakar-bakaran ini tinggal hapus doang ini pak. Rasakan ini. Anjay. Ini ceritanya kayak dilempar roket ya. Tapi zaman dulu nggak ada roket pak. Dilempar kapal. Anjay. Yang mati banyak ya. Oke. Hapus di sini. Bakar-bakaran. Oke,
Susunya suka bakar-bakaran, Pak. Ya. Anjay, mau mati aku. Esther. Mau mati aku, Pak. Anjay. Oh, itu ada telur. Itu telur. Ada gendong, Pak. Ah. Ini dia gendong. Oke. Mau defend dulu bentar. Kita balik nyerang ya. Cara dapetin kuda lebu sama dengan kuda yang lain. Intinya. Tapi kalian kalau mau lihat aja di YouTube lebih lengkap caranya, Pak. Dari langkah-langkahnya, petanya apa, ritual sebelum nyari gimana. Lengkap itu dia. Intinya sih main aja ya. Kalau kalian main pasti dapat kok, cepat atau lambat itu tergantung amal dan ibadah. Oke, kita maju. Let's go, baby. ここにとどまっては危険か。健康。体勢を立て直すぞ。オッケー。危ないところでした。じゃあ、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 じゃあ
empuk juga Zhang He sih. Zhang He not bad lah ya. Mata aoshimashou. Kusuga omaira. Oke. Okay. Andaliin tempat ini, Pak. Pak Lugu, Bang. Lugu udah selesai aku. Ini lagi namatin chaos yang lain. Difficulty chaos yang lain, Pak. Nah, kuda. Jadi nanti biar tamat semua chaos sih. Cara kalau kalian main chaos biar nggak mati, Pak. Karena chaos itu sulit. Dia card captain. Card captain mati, biasanya kita kendaliin di sini. Kok dia nggak mati, Pak? No, ngebug kah? Kayaknya ngebug ini. Oh ya benar. Card captain untuk di sana ya, beda ya. Tanya kok nggak langsung dikuasai karena guard captainnya beda daerah, Pak. Oh, kita diserang dari sana, Pak. Susume, kita langsung defend, kita langsung ke sana ya. Kita ke sana dengan seorang anak. Oke, kita ke bawah. Kita tataki di sini. Tataki, tatakai. Spesialnya 3, jir. Pilihan, jir. Enak, jir. Kita bakar-bakaran, Pak. Kalian. Aduh. Ngantuknya. Jam segini ngantuk. Naik ke atas ya, kita langsung perang. Ini dia, lalu dia cowok-cowok, kita langsung kill boleh sih. Udah suksu ya, anunya nabuah paling setia cowok-cowok. Kita bikin nyawanya separuh dulu baru kita ultimate.
Let's go baby. Turun bang, ini turun. ではない。敵将討ち取りました。よし。曹操の軍勢は撤退したな。みんな、勝ち時を上げよう。我々の勝利だ。我々の勝利だ。何よりです。Yes, sir. Menang des. 82. Ah, not good. Lumayan sih sebenarnya, kalau belum punya jelek ya. Lanjut, ini yang kemarin kita belum tamatin sih, tidak ngejar lah. Jadi very good ini. Ini map apa dulu sih, aku lupa. Oh, ketemu Macau ini cuy, ketemu Macau. Wah, itu kudanya lupu cuy, diambil Guan Yu. コーシュへと向かいましょう。コーシュを取り出し、コーシュを足掛かりに劉備殿には武田や敵ガンティスモイル手に入れていただきます。なるほど。なるほど。ですか。兄者にとって、兄者にとって。しかし、狡猾だ。 Oh, ini katanya Jugeliang nggak naik kuda. Naik kuda pak Jugeliang pak. Guan Ping anak adopsi ya. Kita save di sini. Chaos ya. Berapa udah selesai di chaos ini. Wah ini kita nyelamatin yang namanya Pang Tong sih. Tapi secara cerita asli Pang Tong mati sih pak. Strategi sebelum Giliang. Kamaimasen, aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Eh, yang aku bisa. Aku tidak mencari apa namanya? Imbalan ya. Ano oyasashi kata no tenka e to tsuzuku michi. Beda mode beda tempat apa? Yoi. Mode dalam artian mode story ya. Pasti beda tiap karakter punya story masing-masing. Dan di sini lebih ke what if ya. What if jika karakter ini ngapain gitu. Dan ini bagus ya BTW. Jugeliang ini imun sama ke kemampuan elemental yang lain. Ya enak. Jadi kalian kena es itu nggak bisa, kebakaran nggak bisa, kena petir nggak bisa. Mantap sih. Pang Tong udah beres bang. Apanya Pang Tong? Pang Tong nggak ada story-nya pak. Di sini pak. Pang Tong di sini cuma officer biasa pak. Yoi. Kapan-kapan lah kalau sudah selesai nanti kita main Pang Tong pre-mode. Wah itu Pang Tong mati nih. Pang Tong kita protect-nya. Hahaha.
Tempatnya panas. Halo Pang Tong, kita bantu Pang Tong dulu pak. Walaupun secara story emang Pang Tong mati ya, tapi kita di sini coba nyelamatin lah. Kita kipasin. Nyatanya kipas. Sebenarnya ini karakter gak battle sih. Ini adalah strategis yang ada di belakang. Wow, Pang Tong hilang separuh nyawa deh. Uchi取りました. Sasuga da ne, shokatsu ryo. Dori, asu mo ii toko miseru to shiyou ka. Ini dia jalannya deh. Nanti ada apa namanya, musuh yang bikin jebakan panah ya. Mana pak? Kok belum muncul dia? Oh no, yang belakang juga diserang. Oh ini dia. Serang ini Pang Tong dan mati di sini pak. Mita tokoro gunshi san go ikko da ga asetta kai? Konna michi o sunao ni kuru to wa manuke mo ii toko da. Mematikan sih ini. Panah kayak gini itu mematikan, Pak. Dipakai perhitungan parabola ini. Yes. Kono menchiku no mori o nono to susumi yotte. Ukatsu na yatsune. Wow, sakitnya. What the freak. Sakitnya. Sugete ware na no te de mamotte miseru. Mati dong. Ada musuh ini. Was batu ya pak. Sakit juga itu batu cuy. Jatuh dia. Ano kyoten nerai me da ne. Ashira de itada ichimau de shiyou ka. Ini namanya trick. Tekisho uchitorimashita. Uchitorimashita. It's a trick, bro. Ya, kita mau maju dah. Aman ya Pang Tong ya. Aman, kita langsung ke sini. Kendaliin yang sana, nanti kita lurus terus. Sudah deh. Ini dia. Tang panah. Ini serangan anginnya mengandung sihir, Pak. Katanya mematikan. Dikipasin gini berdemik anjir. Mohaya koko made ka. Game Legend yo. Kore wa matsu. Dareka engu o tanamu. Oh, Liu Bei dalam bahaya, Bos. Kono kyoten. Kita harus bantu. Liu Bei minta bantuan, Pak. Belum Liu Bei mati, Pak. Langsung lompat dari sini. Bakar-bakar di sini. Anjay. Dia juga bakar-bakaran juga ini. Sama-sama, Pak. Kuil bakar-bakaran anjir. Anjay.
Mata. Oh, senjata. Oke. Disipasin ya. Baunya daging matang anjir. Satu. Oh iya, masih satu. Bakaran. Okay. Bersih. Oke. Kita maju ya. Harus dari tempat nge-heal juga ini, Pak. Kalau enggak mati kita, Pak. Misi yang paling susah menurutmu yang mana, Pak? Tersusah tetap healing ya. Yang ada labirin-labirinnya pusing. Itu paling sulit sih. Itu map paling sulit itu. Malas aku. Kalau malas aku paling langsung nge-kill rajanya, Pak. Kadang rajanya mati sendiri. Ya kan? Rajanya mati sendiri repot sih. Kipasin gini aja dia malah mati, terkena kipas tuang, Pak. Sugoi desu wa ne. Watashi wa makenai dakara. Sugoi desu wa ne. Sugoi da yo ne. Anjay. Ini dia. Ini monster yang berbahaya ini, Pak. Kita harus lari habis ini. Itu macau itu kita harus nge-heal, Pak. Kita kalau nggak nge-heal, dua hit mati. Gitu. Berhati-hatilah, Minasan. Kita berhati-hati, mati kita. Dan naik kuda itu enaknya kita nggak bisa kena hit. Wah, itu dia nyala abangku itu. Awas-awas macau berbahaya, Pak. Kita kalau nggak hati-hati mati dalam macau. Waduh, disundul gitu. Serem-seremnya kita nge-heal dulu lah. Satu hit mati dah. Nanti ngulang lagi males. Kita nge-heal dulu, Pak. Cari gentong. Ini dia gentong ya. Aduh, dikitnya. Penakil lupu nggak, Bang, di tempat Tungsuo? Pernah dong. Pernah aku live stream. Kan beberapa karakter emang misi pertama adalah Kilubu kan. Dan itu sudah. Kalian bisa cek di YouTube sih kalau kalian ketinggalan. Mata nih. Langsung musuh ya, kalau lawan ginian itu enaknya di musuh. Kalau punya spesial langsung dipakai aja, Pak. Kerasnya. Kita harus naik kuda kalau gitu. Macau damage-nya sakitnya. Yes sir. Wi. Main curang dikit lah, enggak apa-apa. Ini mekanik kok, bukan nge-cheat ini. Namanya trick. Bahaya masalahnya kalau kita kena hit itu mati langsung kita, Pak. Oh, masih hidup ya. Kasih pasin doang padahal. Oke. Sudah ada gendong lagi. Siapa itu yang nyerang itu?
Macu MC-nya itu ketimbang rajanya. Yoi. Gil yang rajin sholat, Bang. Dia lebih ke apa ya? Lebih ke alam sih. Dia lebih apa namanya? Menghormati alam lah. Jika manusia menghormati alam, maka alam akan menghormati manusia. Itu adalah filosofi yang terbaik. Jadi intinya ya, jika kita ingin diperlakukan baik oleh alam atau siapapun, yang kita harus berbuat baik. Itu udah intinya sama sih. Untuk agama sih kemungkinan ya dulu ya belum ada. Cuma kepercayaan untuk moral ya. Kalau zaman sekarang mah orang agama ya agama doang. Orangnya nggak ada moralnya. Lebih ke alam. Bukan arah mapala, karena di sini anak mapala pun juga banyak yang nggak jelas juga sih. Mapala cuma jadi orang yang gunung-gunung buang sampah sembarangan, itu juga banyak. Jadi ya nggak, belum tentu sih. Jadi ya, jadi manusia ya kalau bisa yang the best version of you. Jadi versi terbaiknya dari dirimu lah, proses lah. Kalian berdosa nggak apa-apa, tapi ingin memperbaiki diri terus. Yes. Karena saya juga pernah gunung, Pak. Dan sana yang pakai apa namanya tenda bagus, ini nggak pakai apa-apa. Ini cuma jaket satu lapis, nggak bawa alat apa-apa. Yang penting gunung doang. Lihat malah mereka buang-buang hal-hal aneh ya. Bang, kok Guan Yu bisa pakai kuda lubu? Karena kuda lubu sendiri kan hadiah dari Cao Cao kan. Sebenarnya lubu mati kan. Lubu mati dikill oleh Cao Cao. Dan kita tahu jenderalnya lubu yaitu ada Wow. Zhang Liao kan akhirnya ikut Cao Cao kan. Nah, kudanya di situ juga diambil. Kuda yang terbaik itu. The best kuda itu saat itu. Makanya sampai sekarang jadi legenda. Ya musuhnya di mana? Di atas kan. Ya udah, kita nyerang mulut raja aja ya. Terus dikasih ke Guan Yu sebagai hadiah karena dibantu. Itu dibeli Guan Yu bukan. Nggak dibeli, Pak. Itu harganya nggak ada itu. Terus setelah Guan Yu mati kan ada kudanya si itu. Si Guan Yu diambil, tapi nggak mau makan, Pak, kudanya, Pak. Mati deh. Itu. Kudanya mati akhirnya. Jurusnya apa namanya, Sasuke gitu, Kirin. Jiang Wei belum ada cuy. Kalau mau dicari ada sih yang namanya Jiang Wei, tapi jadi NPC. Jiang Wei itu adalah penerus Ge Liang sih. Dan kenapa kok namanya Wei? Karena memang dia lahir di daerah kekuasaannya Cao Cao. Kok bisa ke Guan Yu dari Cao Cao? Dikasih hadiah cuy ya, karena Guan Yu membantu pertarungan ngalahin Yuan Shao kalau nggak salah. Sulit kan? Sejarah sampai apal gara-gara main game ini doang, Pak, aku. Ya enggak sih, aku baca Wikipedia sih. Nostalgia dulu dapetin semua karakter sampai kudanya Lubu Yoi. Nostalgia itu ya menyenangkan ya. Tapi kalian nyoba lagi kayaknya jadi kayak sulit, Pak. Jiang Wei, Xin Cai, Pang Ti, Shou Ji ada ya.
karena gamenya sendiri kan game berat ini bisa dibilang. Untuk PS2 zaman dulu ini gamenya berat loh. Biasanya PS2 itu satu kaset itu isinya 4 giga. Untuk Dynasty Warrior ini beratnya 3 pak, 2 kaset seharusnya. Makanya dulu ketika kalian main pasti burik. Kalau enggak ya videonya dihitemin doang. Ya hapus videonya pak, ya ringan. Ini pertarungan keberapa lagi cuy? Ini kita menang terus loh ya tadi loh, kita belum kalah loh. Banyakan karakter dewanya apa dewa 5 atau sama? Banyakan 5. Lomo bang paling sering kalau main di, iya karena emang gamenya berat sih. Dan bandingin aja. Untuk Dynasty Warrior 5 kalau nggak salah beratnya cuma 3 giga berapa gitu. Bahkan Orochi aja cuma 2 giga pak. Warrior Orochi. Kak, aku main udah clear semua tapi karakternya nggak kebuka ya kak. Kamu targetnya nggak selesai. Beberapa karakter itu terikat oleh misi kan. Misi itu seperti ini loh. Liatin. Ini dia target. Ini dia. Ini misi pertama ini kalau kalian selesai mengalahkan Xiao Yuan dan juga Wang Song survive, kalian dapat Wang Song di sini untuk misi ini ya. Ini jelas ini. Kalau ini selesai kamu dapat satu karakter. Gitu. Bang, kenapa Sun Xiang gabung ke Shu? Karena Sun Xiang Xiang sendiri itu dinikahkan dengan Liu Bei. Sejarahnya emang gitu. Jadi dia gabung ke Shu. Kalian nonton Dynasty Warrior 9 itu keren gambarnya, cuy. Sang Siang sama Liu Bei 11 bulan. Sang Siang pakai baju warna hijau kalau nggak salah. Yoi, benar sekali merit ya. Guan Yu mati kenapa bang? Dikeroyok. Dan itu bikin nanti si siapa namanya Liu Bei ngamuk nanti di videonya ada nanti. Habis ini biasanya. Liu Bei sama Orochi cerita masih nyambung nggak bang? Orochi itu ceritanya beda ya. Jadi Orochi itu bikin dunia baru kan. Semua dunia di antara Samurai Warrior sama Dynasty Warrior dijadiin satu. Dia nyari musuh yang terkuat gitu. Membangkitkan orang-orang yang di sejarah lah intinya gitu sih. Ya namanya Liu Shan. Bukan, Liu Shan bukan anaknya Sun Sang Siang, Pak. Bukan. Malah belum anak kayak, belum punya anak kayaknya. Liu Shan itu anak dari istri pertama atau keberapa gitu. Harus musuh mode kah? Enggak, harus main free mode cukup sih. Ini misinya apa aja sih? Oke. Ini. Istri Zhou Yu siapa? Da Qiao kan masalah. Zhou Yu kan, bukan Zhou Yun. Iya, Liu Shan. Liu Shan itu ceritanya juga dibawa oleh Sun Sang Xiang ketika perang kan. Tapi diselamatin sama Zhou Yun, Pak. Zhou Yun. Zilong ya. Kalau kalian enggak tahu Zhou Yun, Zilong itu. Makanya Zilong di Mobile Legends itu cukup terkenal ya. Zilong itu nama kecil dari Zhou Yun. Jadi nama panggilan pas masih kecil. Kayak Lugu itu Feng Xiang. Kalau Ganing siapa ya? Aku lupa aku. Anjay, aku main game jadi tahu sejarah deh. Bentar, kita kill ini. Damage-nya besar pak, senjata aku GG masalah. Dan 9 senjata aku cuy. Premode target ketiga lubu-lubu 60 men itu bisa nggak? Kamu main kalau nyelesain target main easy aja cuy, biar cepat selesai. Tips saya itu main easy aja, walaupun kamu anggapnya ah gampang, terlalu gampang nggak apa-apa. Target itu sulit pak. Kalian main normal, main hard pun kalian level 50 itu bisa gagal pak. Mending main easy, satu hit mati kan tetap. Saya kasih tips. Anjay, musuhnya mana ya? Main easy aja sih.
kayak Chaoren kan pasti itu sulit itu Chaoren. Dapetin Chaoren, dapetin siapa lagi yang sulit-sulit? Suksu. Itu sulit juga itu Suksu. Wah, misi gue gagal satu kah? Yoi, tidak boleh ada yang mati coy. Ini misi yang sulit itu, salah satu misi yang sulit. Makanya main easy aja pak, satu kali hit menang kan. Makasih kak, sehat selalu. Oh oke, okay, thank you. Lihat tuh, sama-sama. Ini dia Suksu pak, yang tadi kita. Ini kan juga harus dibuka kan. Ini misinya kalau nggak salah harus kill ini sama Chaoren. Mapnya yang ada tengah ada. Dia ngamuk pak. Yang ada base-nya ya, base 2 ya. Kalau Zouji itu nggak punya kubu kayak bang? Nggak tahu sih itu, aku belum tahu ceritanya pak. Aku nggak main Dynasty Warrior 5 masalahnya. Nanti kapan-kapan main Dynasty Warrior 5 aku lihat dulu Zouji siapa ya. Namun dari senjatanya kemungkinan dia adalah Scholar ya. Atau dia penasehat suatu negara atau gimana. Menghuo ada sih, kalau kalian tahu Menghuo kan, itu di Dynasty Warrior 6 yang versi PSP itu ada pak. Ini cara untuk kalian menang dengan tidak kena dipping itu dulu pak. Tip itu ada Soyun pak. Nah kita tinggal mundur di sini. Xiaodi, keluarganya Xiaodi. Mikata wa inai zo. Oh ya, dapat senjata bagus. Tipnya apa pak? Dan kalian main Chaos, main Chaos itu mapnya yang itu DV, DV Castle di Primode aja main. GG itu senjata bagus-bagus pak, dijamin di atas 90 itu. Makanya aku dapat senjata ini. Kalau bisa main dua orang ya, kalau bisa langsung kill kerajaannya aja, pakai kerajaannya Cao Cao Wei. Gini-gini aja, pakai nge-trick gini juga nggak apa-apa pak. Yang penting kill Sun Quan nanti gigi lah. Xiaodun enak nggak bang? Enggak. Xiaodun itu serangannya lemot ya. Tapi nggak apa-apa. Pengisi suaranya Zoro sih. Nggak bisa cuy. Nggak sampai. Kita bantu yang di bukit sana dulu. Map mana pak? Hefei. Itu kalau nggak salah nomor 2 paling bawah Primordial itu. Seru itu pak, kalian tinggal kill rajanya langsung aja, langsung speed run ngebut naik kuda. Dan lupa kudamu punya fan weapon, kemampuan untuk mencari weapon senjata biar dropnya makin banyak. Main di HP nggak bisa main dua. Yoi, ya kalian bisa bikin binding apa namanya, tombol lah, satu lagi lah. Kalian bisa pakai stick lutut atau gimana caranya. Kalau nggak main PSP itu kemungkinan untuk cari kuda lebih gampang ya, walaupun main satu orang. Aku benci kalau muterin gunung buat bantu. Yoi, ini lama ini, apalagi kalian ngamatin lubu ya di sini, pusing kau. Tapi paling nggak seru atau paling males itu map bakar-bakaran pak. Makanya naik kuda pak, tetap naik kuda walaupun juga bikin males ya. Ini Zhang He ya, gak usah turun-turun, gebukin di atas kuda aja cepet ya. Karena misi kita pengen nyelesain semua Chaos mode ya. Enjoy sakit keras juga ini orang. Kita harus turun ini, kelamaan ini. Ini adalah
Terbakar sekalian biar cepat. Bakar-bakaran ini untuk ngendaliin area gigi batu. Let's go. Karena kalau bakar-bakaran langsung apa namanya musuh kehilangan nyawa 50%. Bisa bang, tapi harus punya stick 2 sama 2 HP. Lah kak 2 HP? 2 HP beda game lah. Jir. Main multiplayer kalian kalau pakai apa namanya PSP emulator bisa sih, tapi kalau PS2 nggak bisa sih. Ya langsung killer aja langsung. Nanti kita praktekin lah, ini bentar lagi tamat. Ini kemungkinan speedrun kita cepet ini, tamatin ini cukup cepet ini. Kita dibuntutin pak. Bayun strong ini. Bayun terlalu strong ini pak. Zoyun gitu loh. Nah itu dia yang misi Xiao Yuan ya. Itu kalau Xiao Yuan bisa kita kill, kita auto dapat karakter itu. Kalau enggak Wansong. Penasehat sih, strategis. Tapi setelah Liu Bei mati, Gigi Liang jadi perdana menteri, Pak. Jadi prime minister. Yes, sir. Ini dia Xiao Yuan ya. Itori da yo. Kerasnya. Ini menyeramkan ya, kalau ada karakter yang menyala kayak gini kalian harus hati-hati ya. Gak bisa satu hit aja kamu mati pak kalau main Chaos. Perdana Menteri itu beda ya, kalau di sebuah kerajaan Perdana Menteri itu orang yang menjadi pengatur kebijakan dari suatu daerah. Jadi di situ ada raja sama perdana menteri. Rajanya bisa leha-leha, perdana menterinya yang kerja gitu sih intinya. Gitu, kepala pemerintahan. Yoi. Ya bahasanya gitulah. Betul sekali. Itu pelajaran PKN zaman kapan itu? SMP kan? Lupa loh. Iya, apalagi menyala kayak Kilubu sama si Sangpe. Jaga jembatan. Yoi, hati-hati kau lawan gituan, Pak. Dua hit bahkan. Apalagi dia menyala plus Uso. Wah, mantap itu. Seru, cuy. Apalagi Guan Yu ya. Guan Yu juga, cuy. Guan Yu juga menyeramkan, Pak. Hati-hati. Di, biasanya di EV. Fan Castle ya. Kota-kota Zuki Liang kayak gimana bang? Ini dia. BTW beda-beda ya BTW. Kota-kota untuk senjata-senjata warna merah, hijau sama biru beda ya. Karena tiap senjata punya kemampuan masing-masing. Tengkok Himawari bisa dicuri-curi. Yupi lulu ke OT pak. Karena banyak teorinya pak, tapi dari secara penjelasan QB lo kok bahas Naruto. Memang keturunannya Naruto sih. Dan disitu punya cakranya QB pasti. Dan setelah Naruto nggak ada ikatan dengan QB, otomatis kita tahu kan cakra Jinchuriki itu adalah cakra alam, Pak. Kayak mirip sekali dengan apa namanya? Aduh, mau mati aku. Saya nggak fokus. Kayak Sagemode. Sagemode kan mirip. Benar. Jadi ya harus abadi bisa dibilang. Cakra Jinchuriki itu abadi. Kalau bosnya mati, sedikit demi sedikit akan membentuk kayak Kurama jadi bocil Kuramanya.
Yo, Ikeos emang sulit sih, wajar sih. Nah, kita ambil kendong dulu, bos. Yes, sir. Kita langsung. Wah, kita cepat sekali tembus sudah kita. Kita bakar di sini. Bakar otomatis nyawa musuh akan berkurang 50%. Itu luar biasa sih. G3-nya bang, G3. G3 kayak gini. Terusnya laser ya pak. Tapi slow ini, jauh enaknya ini. Gak enak. Ini cowok-cowoknya gak ada di sini lah. Cowok-cowok ke bawah lah. Ke bawah sih. Skill yang Iron Man, yoi mirip sih. Jilian kan sebenarnya bukan karakter pertarungan. Kita kill dulu sama adanya nanti habis ini. Anjay dibakar kita. Kita kipasin pak. Kipasnya T ini. Dan ini terakhir. Ciao ciao. Mana ciao ciao bosku? Nah, itu dia ciao ciao ya. Nyawanya tinggal dikit ya. Lah kak mau miss. Bakar-bakar lagi. What the fuck? Kita mau mati di sini sih. Awas kita mati, pak. Waduh. Seremnya. Kita dihit. Cao-cao bisa mati, pak. Kita harus lari. Serem. Serem. takut yang aku segini tabrak tahu-tahu bisa mati lah kuda lagi aku satu hit bisa mati ini ulti Valir yang zaman sebelum di Ewok agak gini enak let's go. Ternyata Mas Pion ini, Pak. Buatan Indonesia, Pak. Mas Pion. Keren. Yo, ulti Valir sebelum rework. Nah, ini map terakhir kan? Dua terakhir. 86. Kalau main Chaos itu rata-rata senjata bagus-bagus. Ini 100 kalau aku punya yang 100. Ini 98, 99. Banyak. Lupa nggak cari udah lupa nggak nyari emas 1 kilo. Emang sulit, cuy. Aku aja tiba-tiba dapet. Cara farming kuda yang baik dan benar di YouTube ku ada guys. Ada di YouTube. Aku ngejar kuda lubu, kudanya siapa? Cao Cao. Simple sih sebenarnya. Intinya kalian kalau punya kuda putih, itu nyari kuda yang lain makin gampang pak. Makanya aku beruntung dapat kuda putih. Itu labu anu ya, labu botol ya, Pak. Temeno kanchu jūshi no hōshin no kage de anija shinjimatta nda.
Nah ini Guan Yu mati nih. Nangis. Farming kuda pakai Guan Yu. Jangan pakai Guan Yu farming kuda cuy. Salah kau. Dewenang tanpa di steam gimana ya? Kamu Dewenang di steam gak ada pak. Nah itu kalau kalian punya kuda Liu Bei itu gampang nyari kuda yang lain. Kalau bisa punya dua kok. Liu Bei kan Liu Bei. Liu Bei Lutfi DW6 di mana? Ini game PS2 ya btw. Jadi kalian harus pakai emulator sama kaset game PS2. Itu Liu Bei, betul sekali. Liu Bei. Versi Jepang itu bacanya Liu Bei. Ini kuda-kudaku ini. Kudaku pertama adalah kuda putih ya. Kalau kalian punya kuda putih, nanti kalian bisa panggil kuda yang lain karena kuda putih ini punya kemampuan untuk mempermudah dapat kuda ya. Itu dia. Make it easier to obtain good weapon or horses. Oh, mainnya di HP bang. Nah, itu main di HP juga bisa. Yuyun ada nggak? Ada dong. Yuyun sama sebelinya apa? Suami istri pak. Ya pakai emulator. Bang gimana dapatnya kuda Liu Bei? Untuk kuda semuanya random ya. Cuma kuda ini random, tapi ada cara untuk meningkatkan kemungkinan dapat kuda raja. Apapun itu ya. Paling mudah untuk dapat itu kuda coklat. Itu paling easy untuk didapat. Gitu. Di YouTube ada sih. Nantilah habis inilah, habis musuh nanti kita kasih tahu map terbaik. Tapi sebagai informasi Guandu ya, terbaik untuk farming. Guandu itu the best. Karena Guandu itu mapnya kalian bisa speedrun. Naikin kuda pakai lugu bisa. Yang penting yang ada horsemanship. Di konten gua ada YouTube cara cepat untuk farming level sama farming kuda jadi satu itu untuk kudanya Lugu sama kudanya Cao Cao. Liu Bei enggak karena itu belum record. Ada sih cuma DW enak bang. Menurutku 6 enak sih karena enggak mikir lah. Kombonya cuma kotak-kotak doang. Ini ada orang lompat dari atas pak. Serangan mendadak. Dangai no ue kara kyoushu o kakeru to wa. Sasuga shibai. Saingannya Zuge Liang kan si Mai ya. Musuhnya banyak nyo. Ini map yang bikin males juga sih. Bang harusnya udah dapet Choren. Udah dong. Choren itu kalian namatin Lugu ya. Aduh sakitnya. Kita turun dulu cak. Kita kill satu-satu lah. Yang empuk-empuk kita kill dulu. Damage-nya sakit kan. Untuk musuh juga bagus nih. Punya jurusnya Sasuke Kirin, Pak. Kaiton Kirin tuh. Oh, sakitnya. Kalian di tanah mati tuh. 100%. Kali pro ya. Di YouTube banyak hero yang pro main Chaos bisa nyelesain semua target. Kadang aku nonton. Buat nyontek caranya gimana. Tapi sulit kan pakai L1 itu wah pusing. Terus dia juga pakai versi PC kan btw. Leveling kuda harus scale sama bebas. Aku saranin main easy aja. Farming kuda juga easy aja sih. Gak usah sulit. Cukup easy cukup. Biar cepet coy. Ngekill musuh lama main Chaos.
kalian capek terlebih dahulu, walaupun emang kalian main chaos pasti kudanya lebih bagus ya, tapi belum tentu dapat. Sama aja butuh waktu ya, mending nggak usah lah, mending main easy aja, satu game bisa 1 menit doang kan, jadi cepet. Satu game 1 menit kan kalian bisa dapat 1 lah per jam biasanya, karena persentase kalian kalau full pakai Liu Bei, pakai Lady Luck karakter plus apa namanya kuda putih itu pasti 1:50. Tiap kali kalian main 50 kali itu pasti dapat 1 kuda raja, itu pasti itu. Kalau enggak juga paling tiba-tiba dapat 2 langsung. Oh, pernah dapat 2 ya. Pas streaming lagi. Beberapa di sini ada yang jadi saksi kayaknya. Videonya ada di YouTube-ku. Kan habis live stream aku upload di YouTube ya. Wah, istrinya Chopi. Story-nya Chopi juga gitu sih. Berarti ya Yuying. Bakar-bakaran gak enak, Pak. Kita bantu istri kita deh. Sini deh. Istrinya. Oke, apa ini? Nah, itu harus ada Lady Luck. Yoi. Ini apa ini? Oh, ini dilemparin batu ini kalau nggak salah. Si Mayi ini juga mantap deh. Yang lain bajunya biru tapi ini warnanya ungu, Pak. Ada sesuatu rahasia di situ. Mengapa kok warnanya ungu si Mayi? Dan itu jawabannya di Dynasty Warrior 9. 9 atau 8 sih lupa. Atau 7 ya. Cantikan Hiao-chan apa Zenji, Bang? Katanya ya. Paling cantik itu Hiao-chan. Katanya, tapi kita nggak tahu kan. Orang zaman dulu cantik kayak gimana kan nggak tahu. Relatif, Pak. Tapi ya sampai siapa namanya? Lugu berkhianat sama bapaknya sendiri, bapak angkatnya, yaitu adalah Dong Suwo gara-gara perempuan kan. Jadi ya kemungkinan ya gara-gara itu. Wah, ini ditutup batu, Pak. Kita langsung mundur ya. Kita bantu Zenji. Karena si Mayu memberontak membentuk dinasti baru. Yoi, itu betul sekali ya. Tapi bukan memberontak sih menurutku sih. Yang memberontak itu malah Cao Sang apa gitu. Dan di situ apa kaisar terakhir keturunan Cao itu akhirnya memberikan ke tempatnya si Mayi. Malah bisa dibilang ya kan memberontak sih kalau aku ngomongnya sih. Emang udah saatnya karena emang keturunan Cao-Cao udah habis yang hebat. Ya emang itu teknik adu domba sih. Emang rencananya emang itu. Manusia lemah dengan perempuan. Ini berkhianat. Dinasti Jin, yoi. Wah, musuhnya menyala semua, cuy. Banyaknya. Kronita berani ini. Anjay, dibakar-bakar. Kalian petir ya. Bakar-bakar di sini deh. Kita bakar-bakar di sini, Pak. Hampir mati aku, Pak. Bang, bininya, Bang. Oh ya, lupa.
ち取りました。Enjoy mah mati aku. Yuk kita bantu ininya ya. Tapi perang ya, namanya perang ya, kita nggak tahu ya. Siapapun itu bisa mati saat perang sih. Jadi ya kita harus ikhlas apapun yang terjadi. Harus ikhlas. Game nostalgia, yoi. Kita ke tempatnya Chao Pei sama Yu Ying ya. Kome sama. Ujune deh. Itu karakter Sasuke pak, Chao Pei. Karakter favorit itu. Oke. Apa untuk belakang dulu. Nanti mati bos kita pak. Tauze. Chao Pei itu Sasuke pak. Yoi, Sasuke. Langit biru, thank you Rose-nya ya. Monggo nulis. Nanti komen dibacain AI. Taurui ini anaknya Chao Pei. Kalau nggak salah. Anaknya Chao Pei. Taurui. Oke, kita hapus. Termasuk map yang bikin ribet, kalau udah naik tiba-tiba knock jatuh ke bawah. Yoi. Termasuk ribet emang. It's true. Map yang paling sulit ya mapnya itu sih. Jelas. Mapnya bakar-bakaran pak ya, ada labirin itu paling pusing gitu ya, males aku habis ini itu kayaknya. Wang Suang, untung damage-nya gede nih senjata deh, tetap menang kita pak. Tause. Wah, dibakar-bakar deh. Ya, nah, kita auto habis 50%. Ya, gak curang tapi ya gimana lagi, pak. Main chaos, pak. Ya, malas ngulang. Saya tidak mau mengulang. Gak sesuai jalannya sama mapnya. Yoi. Misinya apa aja sih? Aku lupa. Dan kita udah maju pak di sana pak, lewat sana. Oke. Okay. Target kita di sini tadi. Oh, kita ngalahin si Maji kelamaan ini. No. Ya udahlah ya. Terlanjur. Imagi harusnya kita kill sejak awal pak. Kita turun aja lah cepet. Satu kali musuh kill lah ya pasti. Tiap hari malam sih btw. Pagi kadang-kadang kalau aku free. Kalau nggak free, nggak bisa. Kalau nggak bangun pagi ya. Bakar-bakar di sini. Nyawanya pasti berkurang 50% ya. Sokatsuryo. Kita sapu-sapu di sini.
Mana ini si si Maji? Si Maji mana si Maji? Ah ini dia. Ciao ciao ciao. Tekshou. Uchi torimashita. Ciao ciao mana ciao ciao. Sasuga desu na. Itu dia ciao ciao. Dan langsung musuh mati sih itu sih. Akil di sini. Mati kau. Bang. Pakai jagoan gue bang, Luxun. Luxun udah tamat sih. Kemarin 2 hari yang lalu pakai Luxun aku. Kalau ketinggalan bisa tonton di YouTube. Enak Luxun sih. Sama kayak Chopi bang, Chopi udah selesai aku. Banyak yang udah selesai pak. Ini tinggal beberapa karakter doang ini. Itu masih banyak sih. Pangtong bang, Pangtong kan gak ada itunya. Wah itu ada suaranya kan. Gak ada musuhnya pak. Tapi bisa sih. Wah itu tadi pak, 92 dan dua bisa itu sih. Oh 89 oke okay. Ini bagus sih 81. Ini enggak ada flash ya. Simpen. Gua udah dapat kuda lubang mantap. Kalau udah dapat yang lain punya belum? Yang lain kita yang lain aku punya semua pak. Yang warnanya abu-abu, coklat. Sakとしては wah lengkap. Oh berarti ini kita storynya nggak ada story untuk perang lawan Sun Quan, pak. Jadi ini what if, kalaupun Guan Yu di kill tapi Zuge Liang itu malah tidak nyerang Sun Quan ya. Jadi musuhnya tetap Cao Cao tetap. Jadi di sini emang Liu Bei nggak perlu mati pak di sini. Ini what if-nya seperti itu. Dan Zuge Liang ini sakit ya. Ya nggak mau merusak sekutu sama Wu Yoi. Karena musuh terbesarnya emang Cao Cao. Walaupun di dunia nyata emang Liu Bei nggak bisa nahan amarah ya, dan akhirnya Liu Bei mati. Kalau nggak nyerang Wu pas bakar-bakaran, selamat itu pak. Ini pertarungan terakhir ya. Ini map di mana Zuge Liang mati pak. Liang mati. Mati di perperangan karena sakit. Guan Yu pengkhianat kapan? Bukan Guan Yu nya. Guan Yu dikhianati. Ya betul dah jor-joran. Yo, dah jor-joran tapi malah kalah telak ya karena dibakar-bakar ya. Dah firasat ya bang. Dah firasat Zuge Liang. Jangan yang mulia. Tapi tetap marah ya. Ya gimana pak, adiknya sendiri. Tapi ya perang sih, perang itu kematian ya tidak terhindarkan ya. Itu malah kita mempraktekkan lingkaran kebencian ya, kayak di Naruto cuy. Kayak dendam kan, perang dunia Shinobi. Nagato jadi marah gara-gara si siapa namanya, karena Yaiko mati ya. Kita yang main nggak mati dia pak. Ya kita kan nggak, kita kan tahu apa yang terjadi pak. Kita dari masa depan pak. Kalian kena lorong waktu terus tiba-tiba ke Three Kingdom. Serem cuy.
Three Kingdom itu perang yang bisa dibilang sangat-sangat memakan korban. Misinya apa sih cuy? What if ya? Yoi, what if ketika Liu Bei kena ceramah no Jujutsu Kaisen, yoi. Ke-15, Beyan tidak boleh mati. Kendalikan 15 base 10 menit. Sulitnya. Ini musuhnya malah mundur, kenapa, Pak? Ini map sulit ini, betul. Jin males. The Kingdom menang yang mana malah Jin, yoi. Tapi Jin itu bisa dibilang tempatnya Cao Cao sih. Cao Cao tetap percaya kok, padahal saat Cao Cao masih berkuasa itu si Mayi udah kelihatan. Terus pas Cao Pi berkuasa juga demikian, terus dimaafin lah ya. Terus dan akhirnya ya begitulah. Walaupun yang berkuasa keluarga Sima, tapi keluarga Cao Cao keturunannya masih bisa hidup dengan enak, walaupun nggak di pemerintahan ya pastinya ya, kalau nggak nanti pengkhianatan lagi mas. Baik, bakar-bakaran lagi ya. Damn, bakar-bakaran sakitnya, nyawa kita paro hilang. Kita juga bisa dong bakar-bakaran pak. Kita main dinasti Bayon Gundam aja ya, bisa ya. Ada versi Gundam juga sih. Bakar-bakar di sini. Karakter yang suka bakar-bakaran itu ini sama Luxun gue. Juga suka bakar-bakaran juga itu. Anjay, ternyata kita diserang banyak kali pak, aku gak lihat map. Kita gak lihat map. Kita buta map gue. Wamping. Kamu pakai Weiyan bang. Weiyan nggak ada storynya juga ya. Weiyan di map ini mati ya, secara sejarah ya. Xiaoba ini adiknya Xiao Jun. Anjay, dilemparin batu pak. Kita mundur dulu lah habis ini. Kita mundur. Mundure. Kita diserang-serang semua pak. Anjay, serem kali bos. Oh, kok mundur semua pak? Siapa ini? Siapa ini kok mundur semua? Pasang tim begini fanlet. Aku Red Cliff aja belum nonton. Mungkin ada yang tahu yang lain. The Kingdom. Itu anime itu aja tonton apa bagus itu. Ya Boy Kongming itu bagus itu. Ambil joget-joget ya nonton. Itu Sugi Liang lahir lagi pak. Bukan lahir lagi sih. Sugi Liang kan mati kan, kena sakit. Itu malah tiba-tiba bangun di era tahun 2000-an ya. Bagus itu isekai. Bukan isekai sih. Dunianya sama tapi waktunya beda pak. Bagus itu pak. Keren itu. Recommended itu sih. Lagunya juga bagus lagi. Aku masih ngikutin manganya itu.
apaan tuh? Lanjut. Stamina, Cuk. Wah ini Yu Ying. Gue main DW6 baru ada Jiang Wei. Jiang Wei kayaknya di DW7 ada cuy. Kayaknya. Oh kapan-kapan lah, nanti kalau ini udah tamat kita pindah ke DW yang 7 lah. DW7 atau DW berapa kayak targetnya apa aja sih? Kalian nggak boleh mati, kill 15 unit sama secure 16 base, anjir 16 base. It's hard bro. Eh tiba-tiba ada musuh dari belakang, jangan-jangan tuh. Ini apa itu? Ada Megazord. DW5 sebenarnya gak ada, emang ada Jiang Wei di DW5 ada lah. Jadi ya, Lord Captain. Jiang Wei kan bisa dibilang penerusnya Yuge Liang, muridnya. Naik di atas kuda itu udah gak bisa mati cuy. Bisa sih. Anjot, kita serang dari belakang pak. No, panik mode ini. Panik mode ini cuy. Waduh seremnya. Punya banyak kali. Panggil dulu pak. Kita kemana ya? Kita ke belakang dulu lah. Tiba-tiba jebol belakang. Yu Ying kuat pak. Yu Ying hebat itu Yu Ying. Efek weaponnya apa bang? Efeknya flash lah, yang terpenting flash itu the best. Bang kalau misi karakter pakai tongkat Bruce Lee yang terakhir gimana bang? Gak tau lah, gak apa lah. Bukan tongkat Bruce Lee, itu nunchaku lah. Triple stick itu. Kalau double stick namanya nunchaku, kalau triple stick namanya gak tau. Crossbeat. Ini dia musuh. Tao Hong. Kerasnya, kita harus pakai musuh dong. No, kita dikendaliin dong. Genji cuy. Genji dateng pak. Genji sama suaminya biasanya, dia selalu bareng. Dan di game baru itu kalau nggak salah istrinya si Mayi ada ya sih. Istrinya si Mayi. Dan si Mayi jadi suami-suami takut istri pak. Ke tempatnya Genji dulu cuy, habis ini kita kendaliin dulu ini cuy. Nah itu dia guard captain, kalau kita kill langsung dikendaliin ini ya tepat. Oh Zoyun, kita itu mati. Zoyun mati, kita bantu pak. Bintang pakai nunchaku. Wei ini kerajaan paling kaya ya, soalnya map mana pun Wei selalu di benteng, nggak ada tenda. Kalau di
W itu gimana ya? Benteng itu memang dari dulu ada bentengnya sih. What the freak, dude? Kenapa anak sekali langsung bocor anjir? What the freak, dude? Apaan tuh? Kentong gak sih? Langsung spread, langsung bocor anjir. Topi ya. Bentar pak, gue mau ngalahin Chopi dulu pak. Mystic gue error sedikit ya BT. Nice. Dirinya udah mati belum? Mati ya pak. Mungkin gara-gara istrinya mati ngamuk sih. Kayak si siapa? Si siapa namanya? Aku lupa. Si Diao Chan mati kan lubu langsung terbakar. Mas bang, si Weiyan-nya bang. Oke ya, lupa. Nah, Weiyan di depan kan. Weiyan udah mati belum? Kita ada misi biar Weiyan gak mati. Padahal cerita aslinya mati. Di map ini salah sejarah emang mati. Jadi kita mengubah waktu pak. Mengubah masa depan. Kita tinggal kill Chao Chao, perang berakhir sudah. Tadi oh itu ada si Mayi. Weiyan belum mati ternyata. Oke. What the hell dude, they make apa itu? Ryubidono wa okitoyoshi. Watashi wa. Oh, janji di belakang udah ada. Oh, hilang. Loh, kok hilang? Hilang-hilang, pak. Dia, pak. Oh, di belakang tiba-tiba ada musuh. Anjir. Kita hilang-hilang ya, tebak. Sakitnya. Kita ngisi musuh dulu. Nice. Kita ngisi musuh dulu. Kita cari yang namanya sulitnya. Betul. Keluar suara bang. Yuk. Lipe di belakang kan. Oh kita selesai nih. Kita tinggal kill doang. Cocok ya. Cocok di depan kita. Nah, kita targetin cocok. Lolo kok masih maju. Kalau si maju mati ya kita gak apa-apa. Lari, kita mau lari. Biarin bersama deh sebenernya. Ini bukan kuda aku kayaknya. Kudanya Chao-Chao pak. Ini Chao-Chao. Awas yang meledak. Terusnya si Mayi cukup sakit.
Wah, oh, nyawaku merah sih. Mana ini cowok-cowok? Nah, ini dia cowok-cowok di depan. Please, yes sir. No, Yujing mati, pak. Titis, pak, titis. Bang, mau mati, bang. Enggak lah. Enggak mau ngulang aku, pak. Let's go. Arigato. Kyoumade yoku tatakatte kureta. Lance wa satta. Sa. Mina de atarashii jidai wo ayunde iko. Dah menang kok. Santai aja. Misi selesai semua ini. Yoi kekka ga dasete. Yes. Nani yori desu. Next kita namatin siapa, coy? Ini tamat kan. Kalian bisa request, pak, nanti kita polling ya. Next stream. Wah, ada 87 ini. Tapi bukan flash. Kita butuh yang ada flashnya ya. Dapat 100, pak. No, no cheat. No cheat, no apa-apa ya. Kita terbukti langsung dapat putri. Wih, 1100 ya di sini ya. Memang bisa sih. Tapi kurang bagus itu ya. Kurang bagus itu, pak. 48 karena nggak ada flash ya. Sun Sang Siang, Sun Sang Siang, Jau Dun, pak. Iya, boleh. Silakan nulis, aku bikin polling kalau perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Sun Sang Siang. Satu orang doang sama-sama sih. Dengan spam, pak, lah. Lihat aku, pak. Maafkan aku untuk segala yang telah kulakukan, Master Guan Yu, Master Pang Tong, yang dipilih. Sudah berapa hari gak pernah? Ya kalah mulu Sun Sang Siang, pak. Sun Sang Siang kalah mulu, pak. Enggak sih, ini what if-nya gak mau cut ini, pak. Kalau di dunia nyata mati sih. Sakit doang ya. Ini pohon sakura. Hanabi. Hanami ding. Natsukashii hito tachi to aru. Mada sukoshi saki ni nari sou desu. Bunyinya pirang anjir. Sonata to wa atarashii tenkou wo tomo ni aimu to yakusoku shita no da kara na. Istri Suki Liang, Yu Ying. Mojiki. Momo no hana ga sakimasu ne. Ah. Haru ga kuru. Haru ga kuru. Sonata ni mo mite moraitai. Ano. Watashi ga kyoudai tachi to mita. Utsukushii momo no hana wo. Momo no hana wo. Wes. Apa kok Momo no Hana ya, Sakura no Hana ya? Habis saudara-saudara, next kita nyelesain apa? Silahkan ditulis di kolom chat. Kita udah selesai. Ini tinggal berapa? Ini udah tamat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 karakter ya? Dari banyak ya, tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, tinggal 12 lagi dong. Tuh Sun Sang Siang masih normal mode. Yoi, Cao Cao, Xiao Dun, Sun Sang Siang, Sun Quan. Sun Quan gak ada sih. Sun Sang Siang 2 ya ini, gas. Cao Cao,
Gunung Sangsi yang 3. Oke, 3. Lubu lagi, Bang. Lubu yang pertama. Udah dong. 3 ya, Gunung Sangsi yang ya. Oke, Gunung Sangsi yang boleh sih. Next ya, next stream ya. Ini aku masih punya 10 menit. Tadi yang tanya-tanya tentang senjata, kita jawab dulu. Jadi Sunsang Siang next stream ya. Kata basernya numpul semua. Untuk senjata di sini ya, Heavy Castle. Untuk farming senjata, ini tempat favorit pastinya. Untuk kerajaan pilih yang W biru. Ini kalian langsung kill rajanya aja kalau bisa. Main chaos pasti. Besok lah, besok lanjut besok. Kalau bisa sih kalian main dua orang, ya salah satu Liu Bei lah. Kalau nggak yang punya Lady Luck ya, atau Yuan Shao nya boleh sih. Itu Zotai bang, main Warrior Orochi nggak bang? Main dong. Baru satu episode itu Warrior Orochi aku. Zotai apanya? Zotai nggak ada storynya pak. Senjata juga masih jelek Zotai. Cuma farming XP doang aku. Kita cek Sunsang Siang dulu lah. Senjata aku bagus ya. Warrior OG berapa? 2 cuy. Ini kita edisi main game PS2 dulu semua. Wah kita punya yang 100 pak. Sunsang Siang. Beberapa karakter udah 100 sih. Emang gue farming semua pak sebelum main chaos kan gitu. 100 tapi not bad lah, tapi api aku nggak terlalu suka api ya, lebih suka es ya. 86 berarti ya, iya 86. Ini bajunya hijau kan, ini bajunya dinasti warrior 8 lah. Karena ini nanti kita jadi gengnya Liu Bei ini pak. Story-nya gitu. Tadi Zotai senjataku belum apa-apa ya. Ada si 96 ini petir. Wah, dari senjata mah kalau kalian tahu triknya cepet. Senjata bagus-bagus cuy. 96 ya, not bad lah Zotai. Boleh kita main Zotai bentar. Bajunya sama aja pak. Anjay. Zotai kita main map apa ya? Map Lubu ya, by one sama Lubu ya pak. Jangan bareng timnya Lubu. Chaos. Kita punya waktu 10 menit lah. Ini hero nya siapa cuy? Dota ya. Boleh. Karakter yang nggak punya musuh model lah. Sebenarnya semua series DW itu berkaitan nggak sih bang ceritanya? Nggak. Ceritanya itu diambil dari satu sumber yaitu Romance of Three Kingdoms kan. Ya aku kurang bagus ini, tapi not bad lah ya. Takutnya nanti satu hit mati kalau punya berserk sih. Kudanya sama kuda hitam. Itu semua sumber sama sih ceritanya. Jadi itu tiap edisi itu punya versi masing-masing. Sebagai contoh di Vietnam ini yang ngembangin What If story. DW5 itu ngikutin cerita novelnya. Gerakannya mirip siapa ya? Uribong Citotta. Back PC bang. Ryzen 6. Terus RTX 3050 16 GB RAM 16 GB
Betul, 16 ya. Itu sih yang gua apalin, SSD 1 tera ya. Tapi penuh ini SSD-ku. SSD crew penuh. Penuh, aku bingung mau nge-save game gimana, Pak. Game PS2 berat-berat lagi. Oh, banyak yang pengen kutamatin lagi. Buat main Tekken 8 nge-lag. Ya enggak sih, bisa tapi lumayan lah. Mirip Kret tuh. Mungkin sih. Tapi enak kok. Ceritanya enak kok. Udah untuk kenal lah. Walaupun agak lemot dikit. Tunggulah kita nunggu kalau apa rendunya full lah. Rendunya full kan kelihatan. Beli lagi SSD bang. Iya juga ya. Tapi SSD slot full kan satu doang. P apanya itu. Itu slotnya satu doang aku. Mungkin aku beli artis biasa sih. Artis yang biasa. Enggak, artis eksternal aja buat nyimpen data doang sih. Kalau game nah tinggal di, kalau enggak dimainin tinggal di uninstall. Kalau game PS2 tinggal dipindah aja paling berapa giga. Jangan lewat sini pak, lewat sana sih. Nanti kita lompat dari atas. Mirip Sun Jian gerakannya. Mungkin. Kayaknya iya sih. Karena ini banyak yang kembar. Kayak Macau di Dynasty Warrior 8 katanya jurusnya sama kayak Joyun. Tapi senjatanya dua kan. Senjata mayan. Walaupun ini level 1 sih. Satu senjatanya jelek. Wow, Soyun jalan kaki. Virus never fail. Virus never fail. Soyun Jilong. Alan Lubu anjay. Kita nggak pakai samurai. Samurai itu orangnya pak. Misalnya namanya katana lah. Samurai adalah orang yang menggunakan katana. Ya gitu. Saya juga disalahin sama. Soalnya Dian Wajib. Kayak di siapa namanya? Gintama. Nama itu yang jadi Shinten Gumi. Apa ya namanya ya? Ya emang pengisi suara sama sih. Dia menyala bangku. Kenshin sih. Dota ya. Omoi dewa. Di sini kita lawan Zhang Liao. Ini enak tuh buat nge-kill. Skill apa pemanah karena tangannya rata kan, gak kayak yang lain pak, kita gerak musuhnya lari semua, serangannya gak areal. Enak ini sih, enak juga Sotai, mantap Sotai, recommended ini buat nyelesain T-mode. Ini bawa-bawanya juga empuk sih karakter ini sih. Tapi mudah dikendaliin kok, enak ini.
Lolo kak tiba-tiba. Ada spesial, nanti kita lihat top spesialnya apa. Kalah kuda pak. Kayaknya mirip sih. Ini weapon berapa? 96. Petir ya. Nah, spesial buat nanti lawan Lubu aja sih. Anjay. Oh ini dia Renbu ya pak. Perang lincah sih. Ya ini Sunjian, gerakannya Sunjian itu. Masih ingat aku pak. Gerakannya Sunjian itu. Terusnya Sunjian pak. Sangat-sangat jelas Sunjian bingung. Ini namatin Sunjian sekalian ya. Rasnya ya bertahan mulu. Tuh yang kayak gini tuh bikin males nih. Matinya sulit. Oke, kita punya dua spesial. Di sini kita jebol sana tinggal lawan Lubu. Tinggal naik doang kita, Pak. Tinggal naik, kendaliin sini. Misi selesai. Jebolin pintu. Locate itu ketika semua itu belum jadi orang-orang penting ya. Cowok-cowok belum jadi orang penting. Penting banget sih. Orang penting sih udah. Dan Liu Bei juga belum jadi orang yang terlalu wow. Kunjian udah sih. Kun Kuan belum ngapa-ngapain sih. Koko wa seiatsu shita. Nice, selesai. Kita push. Kita kill Diao Chan sekalian. Kau nak dengar si Jian Wei ngomong dong. Jian Wei? Jian Wei di bawah atau di atas? Bentar, kita coba ambilin Jian Wei ya. Yanwei di utara pak. Yap. Yanwei di utara ya. Ini dia nih. Kalau enggak nanti dengerin suaranya sendiri di galeri. Gak mati dong. Oke. Ureo uchitotta. Suara. Itu dia. Suaranya itu suaranya Tian Wei sih. Omigoto desu. Suaranya dari Gintama pak, pengisi suara Gintama. Namanya siapa ya? Yang suka mayones itu. Polisi itu. Vincent Gumi. Namanya lupa aku. Date Masamune nih. Bahasa Arab Date Masamune nih. Bahasa Arab atau Warrior Samurai? Orochi. Kita jempolin dulu ini.
Ting. Sakitnya. Kita ngendaliin yang di sana dulu lah. Di atas ya. Iya, Basara. Oke. Itu pengisi suaranya Zuru loh, Pak. Ada dua tipe, Pak. Pengisi suara Zuru. Yang versi cempreng gitu ada yang Son Toriogi. Yang berat. Ringguk. Onigiri. Dah kita jebolin mana ini kuda aku cuy. Oh ini dia kuda aku. Basara boleh itu kita main. Aku ngecek Basara gamenya full Jepang pak. Bisa sih. Dapat jadi dikit mah bisa lah ya. Ini dia Ochan. Jauhkan mati lubu ngamuk ya mas, lubunya merah-merah ini pak. Kita Jauhkan, kenapa jadi fan mulu Jauhkan? Ini angle-nya kurang gede ya, pastinya sulit pak. Habis mulu anjir. Uri wa uchi totta. Enemy officer defeated. Gitu. Di belakang sini satu. Kita musuh aja oke lah ya. Yes sir. Uri wa uchi totta sih. Mana ini tempat ngeheal? Aku butuh heal-healan pak. Nggak ada ngeheal mati aku lah. Lupa sih. Ini belum jebol ya. Oh ini udah hampir jebol. Oke satu lagi. Kita dilemarin batu anjir. Oke, let's go baby. Tinggal yang di utara selesai semua kah? Udah hancur kah? Tinggal nyiapin doang, nyiapin diri sendiri untuk lawan Lubu. Di sini ada heal. Ding. Satu lagi, satu hit lagi pak. Jebret. Ini dia langsung. Ya Kasuya Nakai. Sama Xiaodun pak di sini. Di sini ada Xiaodun yang isi Kasuya Nakai juga. Jadi dua orang. Kalau ini yang ngisi suara si Lubu ini adalah yang ngisi suara yang ngisi suara Kaito ini pak Lubu, makanya kayak bos beneran. Ini pas masih muda sih. Waduh merinding aku. Jebret. Mata nih sakit sekali kau. Ini pak, kita ke tempat banyak yang apa? Banyak apa namanya panah. Ini pak. Wey. Kita pancing dulu pak. Yang menyala bangku. Ini pak, oke dia mau dekat. Nah ini dia yang mana ke tempatnya. Ini kau, wey. Wow, boss battle. Wih. Tanya gimana?
Ya nggak bisa pak kalau ini buat musuh doang. Ini loh, wey. Udah. Udah. Nah, musuh ya. Miss Kitty. Oh, kita pakai jurus bayangan tak terlihat, pak. Wetetetetetet. Kita naik kuda lagi kita. Seramnya. Mati kau. Empuknya kena mati aku jilir, kena sate atau sudah main agak ngetrik loh. Empuknya dua hit doang mati, masih setengah loh pak. Ya udahlah ya, sulit pak. Kelihatan tadi pas ke hit pertama, waduh kok hilang 25% anjir. Udah next time lah ya, next time kita namatin siapa namanya nih, Xiao Dun ini pengisi suaranya sama kasihan Nakai juga bagi yang belum tahu. Info cheatnya dong di W6, di Google ada sih tapi aku nggak ngecheat. Kalian pakai GameSack itu bisa, dulu aku pas masih kecil pakai GameSack karena nggak ngerti bahasa Inggris aku pak. Sekarang bahasa Inggris udah ngerti ya, gara-gara main game mulu ya, belajar Inggris gara-gara game, it's real ya. Siapa tadi Nani namanya, lupa namanya, Wanandes kah? Ah ini Xiao Dun ini suaranya ini. 敵将、過去を現状が打ち取った。この拠点、過去を現状が制したぞ。この程度の劣勢、俺の軍で覆してくれる。この過去を現状こそ真の三国無双よ。 お前の大使。いい戦ぶりだ。俺たちも続かねばなるまいな。なるまいな。来てくれたか。世話をかけるな。 Suaranya Zoro pak. Dan ini pengisi suara sama kayak ini pak. Tapi ini lebih dicemprengin ya. Ya ini suaranya sama sih, cuma dicemprengin ya. Jadi itu sih sekiranya untuk stream kali ini. Besok kita lanjut Sun Sang Siang ya, karena tadi polling atau votingnya Sun Sang Siang yang menang. Untuk besok pagi mungkin bisa live ya, enggak sih, tapi lihatlah. Thank you udah nonton, selamat beristirahat ya matanya. Itu sinyalku emang jelek, jadi kualitas streamnya enggak terlalu bagus, enggak 60 fps, enggak 1080 ya, cuma 720 tuh enggak, karena emang FUP-nya habis, maklum IndiHome ya kayak gini, IndiHome ya. Oke, jadi itu thank you, see you tomorrow, bye bye. Sayonara. Matane. Sōsō no suki o tsuite, yatsu no honki o Kyoto o toru. Ikuze! Teki o zenbu bettoba.